Alright, hello ningen, nominasan, welcome back to Nobrian Zawardo, aka Nobrian CK YouTube channel. Oke, okay, BGM-nya lupa anjir. Kita hidupin dulu. Yep. Jadi kita akan melakukan event, yaitu Equipment Event Bonanza Part 2 ya. Jadi ini adalah Equipment Event Bonanza kedua. Kita akan praktekkan ini untuk upgrade equipment yang mana kita dapatkan di update sebelumnya dan sekarang sudah tidak ada. Jadi kita dapat ini sih. Ya, ini part 2. Gimana kalian dapat persentase tambahan untuk equipment-equipment tertentu. Dan untung saja saya di sini menyimpan beberapa equipment. Oh ya, ini video showcase mungkin akan dipost di hari yang sama dengan video yang ini itu. Di sini kita akan naikkan atau upgrade beberapa equipment di sini ya. Ada ini yang sekali saya tidak bisa dapat equipment slot 1 yang bagus ya, rata-rata cuma 7 pak, paling bagus ini 79, yang mana 79 ini akan saya simpan untuk beberapa karakter karena ini adalah Sagas from the movie Saiyan, sedangkan yang untuk Awaken sendiri itu adalah Sagas bukan ting, yaitu Gogeta dan Broly. Jadi ya minimal saya akan bikin 3 untuk ini Awaken dan sisanya sekiranya ya untuk ini paling 3 atau 4 gitu. Di sini saya punya banyak dari range yang dari 70, 77, 78, tapi enggak ada yang, oh ini ada 8 pak, saya simpen ini. Itu untuk yang 77 ini saya akan upgrade minimal untuk S, karena di sini kalian harus membutuhkan satu item saja, namun tiernya harus S ya. Tiernya harus S untuk kalian upgrade. Dan di sini untuk slot 1 adalah flat ya. Di slot 1 pasti kalian dapat 10% dan kalian tinggal upgrade yang slot 2 dan 3. Dan itu gunanya untuk Bonanza. Gitu. Kita akan coba upgrade di sini. Ya, equipment sendiri saya punya 55 doang. Kita akan upgrade. Yep. Dan cukup bagus ya. Berarti yang pertama ini sudah auto selesai bisa dibilang. Kita tinggal upgrade aja yang slot 3 ini. Kita coba ya, slot 3 ya. Walaupun lebih mahal biasanya sih. Aja cukup lah. 8 plus main kita mencari di atas 10 lah. Oke, kita 10 dulu lah. Pulnya berapa sih? 15 atau berapa? 15 kah? 25 lah. 25. 12,5 lah, yuk. Oke, yuk. 12,5 yuk gitu. Untuk yang slot 2 sekiranya cukup lah. Ya. Ini ada bonusnya, kalian bisa lihat di sini ya. Bonus berapa peningkatannya. Dan ini persentase cukup penting untuk equipment-equipment yang cuma 5% doang. Jadi kalian bisa kemungkinan dapat full 5% sangat tinggi karena lumayan. Gitu. Ini saya sarankan untuk Anda lakukan di ini 10. Ini 11, ini good desne. Ini bagus banget untuk masuk video ya. Dan kalian di sini tinggal upgrade dengan guaranteed doang. Begitu. BTW saya upgrade ini pakai guaranteed loh. Saya naikin dikit-dikit. Oke, guaranteed ya. Namun untuk Bonanza kali ini kalian bisa tonton aja video di tutorial ya, di halaman channel itu ada yang part 1 untuk Bonanza itu lebih lengkap penjelasannya. Silahkan. Namun ini juga bisa untuk tambah-tambahan lah. Dan kalian di sini tidak bisa untuk upgrade berapa tipe.
ya, tipe-tipe yang seperti mana ya? Ya, seperti unique ability seperti ini ya. Ini dia. Seperti ini kalian tidak bisa upgrade dengan equipment Bonanza. Sedihnya sih itu. Ya, kalau bisa GG, Pak. Tapi tidak bisa, Pak. Yang bisa itu hanya yang berisikan status. Jadi status naik atau status turun doang. Itu yang the best. Begitu. Jadi kita cek dulu beberapa item. Ini 7,9 kemungkinan saya simpan. Ya. Yang 8, tadi mana? 8, itu juga saya simpan. Ini dia. Mana des? Ini kah? Bukan. Ini kan lah. Ya ini 8 ini kita simpan. Ya. Kita akan upgrade di sini. Apakah bisa 10 ya? Untuk item penghapus saya cuma punya dikit ya. Sebelumnya sih mencapai 1999. Tapi ternyata habis gara-gara upgrade equipment ini ya. Dan sekarang malah kita dapat equipment Bonanza. Begitu. Sulit juga ya untuk mendapatkan di atas 10. Ini fullnya berapa sih? Saya lupa. Fullnya ada 13 ya. Kalau bisa sih di atas 10 kalian berhenti tinggal di update dengan secure update. Secure update. Upgrade. Kalau gak 10 pas juga oke sih. Ataupun 9 aja oke sih. Ya agak sulit sih emang. Ini sini aja top. Top sih mas. 10 itu udah bagus banget. Bahkan 9 saya pasti berhenti kok. Ini 10, ini 9. Ini tinggal di upgrade dikit-dikit doang. Ini 9 semua. Ya. Dari sini akan praktekkan untuk awaken sekiranya berapa item. Mungkin yang ini ya. Yang paling kiranya disposable. Ini sih terlalu rendah ya sebenarnya. Jadi saya akan simpan 1 2 1 2 di sini. Ini 7,8 sebenarnya bagus. 7,9 very good. 7,8 juga bagus. Sebenarnya banyak ya. Harus menentukan yang manakah yang saya simpan. Ternyata tidak cukup. Ya. Bentar. Kita akan upgrade 1 lah minimal. 7,8 ya, 7,8 kita coba upgrade dikit lah. Equipment kita untuk soul gak kurang ya, itu sih yang jadi kendala ya. Yes, kita nggak dapet di sini. Jalan mak itis watitis. Kita bisa menggunakan ini. BTW kita lepas dari favorit untuk upgrade equipment awaken. Nah sih rugi ya, tapi nggak apa-apa lah buat video. Jadi ya kalian perlu satu doang, tinggal di upgrade. Nanti kalau kalian tidak punya equipment ini, kalian bisa tunggu nanti comeback, pasti comeback kok. Karena ini terikat untuk free to play Broly kan. Jadi it is what it is. Untuk showcase-nya tunggu aja ya. Oke, kita dapat C. Dan kalian bisa tinggal upgrade aja C tersebut. Emang agak merepotkan ya. Karena kalian perlu S. S itu sulit. Oke, ini dapat 10%, very good. Dan kita tidak cukup di situ. Kita harus farming towel. Tapi kalian sudah tahu lah caranya ya. Karena saya sudah dapat Z tadi, kan bisa farming di sini. Saya sarankan untuk akhir pekan aja farmingnya, karena kan dapat drop yang lebih ya. Kalau di non akhir pekan rugi pak. Seperti halnya Zeni juga, lawan Cybermen yang kuning itu juga sama. Lebih baik di akhir pekan, Sabtu, Minggu dan Senin, karena zona kita adalah zona Asia. Sabtu, Minggu dan Senin habis reset
itu sekiranya the best untuk kalian upgrade. Itu sekiranya ya untuk event di update kali ini, equipment yang the best untuk sekarang adalah equipment co-op, yang mana videonya akan mungkin diupload di waktu yang sama, jadi cukup padat ya. Ini dia, saya belum memainkan sama sekali, tunggu aja, mungkin videonya dibuat setelah ini ya. Masih cuy equipmentnya, kalau nggak salah kita dapat equipment baru ini dia. Yes, ini cukup penting untuk kalian pengguna Universe Wrap. Pasti akan saya showcase ketika saya selesai. Untuk beberapa equipment memang belum, masih pending kayak Zamasu dan lain sebagainya, memang sulit untuk di roll. Saya pun pusing karena itu ya. Tapi it is what it is. Jadi itu sekiranya untuk video kali ini. Thank you for watching minasan. Begitulah equipment Bonanza yang comeback. Ternyata comebacknya cepet ya. Plus main kita dapat di eventnya superhero kalau nggak salah ya. Superhero atau saya lupa. Superhero kayaknya. Kalau nggak ya saat kita dapat GT Legend Festival. Itu sekiranya, thank you once again and see you to the next one.